Pemirsa, sebanyak 70 calon jemaah haji asal Kota Cimahi gagal berangkat untuk ibadah haji tahun ini dikarenakan pembatasan usia 65 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Selain itu juga animo masyarakat yang ingin pergi haji membuat daftar tunggu haji di Cimahi hingga 24 tahun lamanya. Bertempat di Masjid Agung Kota Cimahi, ratusan calon jemaah haji asal Kota Cimahi mendapatkan bimbingan haji dari kantor Kementerian Agama Cimahi pada Selasa pagi. Hal ini dilakukan mempersiapkan dan memberikan gambaran saat nanti berada di Tanah Suci Mekah. Untuk tahun ini, sebanyak 258 calon jemaah haji asal Kota Cimahi akan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Juni mendatang. Dan ada 70 calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini disebabkan oleh pembatasan usia di atas 65 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk warga yang ingin pergi haji di Kota Cimahi harus menunggu selama 24 tahun karena sudah ada 12.000 warga Cimahi yang mendaftarkan diri pergi ke Tanah Suci. 10% dari kuota. Jadi sekitar 54 sampai 60 orang. 60 orang. Karena kan kuota Cimahi itu normalnya 548. Kurang lebih ya sekitar 60-70 orang yang bukan gagal berangkat, tertunda. Tapi tertunda keberangkatannya karena terkait regulasi Saudi Arabia terkait dengan pembatasan usia. Ya mudah-mudahan harapan kita di tahun-tahun selanjutnya tidak ada pembatasan lagi. Kita sangat maklum karena ini terkait dengan kondisi COVID-19 yang belum 100% punah gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya di tahun-tahun yang akan datang, malah di tahun 2023 ini, 2023 yang akan datang, harapan kita malah ada penambahan kuota untuk menutupi kuota yang tidak berangkat di tahun sekarang. Sejumlah calon jemaah haji yang berangkat tahun ini merasa bahagia dapat panggilan dari Allah yang sebelumnya harus tertunda selama 2 tahun akibat wabah COVID-19. 61. Pak, tanggap. Gembira lah. Sebenarnya susah. Harusnya kan dulu tahun 2020. Tertunda 2 tahun. 20 tahun. Bapak sendiri udah nabung berapa tahun, Pak? Nabung itu dulu 2012, tahun 2012. 2012. Daftarnya dari tahun berapa, Pak? Iya, sama sih. Mak, Ibu? Iya. Pak, persiapan? Terutama kesehatan fisik, buat bekal-bekalnya. Untuk pemberangkatan, 258 calon jemaah haji di Kota Cimahi akan diberangkatkan pada 26 Juni mendatang. Para calon jemaah haji pun dihimbau harus mempersiapkan fisik yang prima karena cuaca di Arab Saudi mencapai 48 derajat Celcius. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.